Hai, selamat datang lagi di channel Ivan dan balik lagi bersama aku Fandi di sini. Oke, jadi teman-temanku semuanya, di video kali ini aku mau share lagi ya kepada kalian semua tiga aplikasi yang sangat direkomendasikan. Aplikasi ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal dan tidak terdaftar di OJK. Jadi kalau kalian berhasil pinjam di sini, tidak usah membayarnya, guys. Tidak perlu kalian kembalikan uangnya. Kenapa? Karena apa? Jadi Kominfo udah menjelaskan bahwa aplikasi-aplikasi ilegal yang tidak terdaftar di OJK, kalian tidak perlu membayar dan tidak wajib untuk dibayar sebab mereka itu tidak terdaftar di OJK dan juga melanggar undang-undang. Kalian bisa cek sendiri aja deh di Google yaitu ada ya. Kalian bisa cek Kominfo pinjaman online ilegal. Nah, di situ kalian bisa cek aja di situ, baca-baca aja di situ ya. Itu sudah jelas diterangin sama Kominfo. Oke, jadi aku mau rekomendasiin kalian tiga aplikasi ilegal ya pinjaman online ilegal yang bisa galbay ya atau bisa tidak bayar, bisa kabur ya. Bodoh amat ada di sini ya. Oke, kita langsung aja ya tanpa berlama-lama. Aplikasi yang pertama itu ya. Kita masuk ke Play Store. Nah, yang pertama ini adalah Wang Sakti, teman-teman. Di sini aku udah sediain sama kalian ya. Jadi kalau kalian mau lihat ini aplikasi sebenarnya ilegal apa legal gitu ya terdaftar di OJK apa tidak kalian bisa ya dengan sangat mudah ya kalian cek di komentar-komentar mereka di sini ya ulasan-ulasannya kalian cek di sini nah lihat yang pertama ini ya dari Lina ya ini aplikasi benar lintah darat tolong dong kominfo ditindak lanjutin dong aplikasi yang merugikan masyarakat begini nah ini udah e, komentar negatif ya teman-teman ya Terus yang kedua lagi ada Hai bos, kenapa ulasan saya dihapus? Saya tidak meminjam uang di uang sakti baru juga daftar belum konfirmasi pinjaman tahu-tahu main transfer aja. Nah ini kan udah terbukti ya kelihatan banget ini tuh kayak eh, apa sih namanya memaksa kita harus meminjam dan memaksa kita harus membayar dengan nominal yang tinggi. Ini tidak masuk akal sih teman-teman. Oke, nah di sini kalian bisa lihat ulasan ketiga ini. Saya berterima kasih pada aplikasi ini bantu saya tapi saya juga tidak menyangka harus dapat transferan dana banyak Oke kita langsung aja cek ke dalam aplikasinya setelah kalian download Oke di sini ada pinjaman tertinggi enam juta teman-teman ya Nah di sini kalian tinggal mendaftar aja di sini sangat mudah sekali pertama-tama kalian membutuhkan nomor handphone untuk mengisi data pendaftaran agar kalian mendapatkan pin nanti bisa kalian lanjutin daftarnya ya di dalam pendaftarannya itu aku mau tunjukin ke kalian sedikit Nah jadi seperti ini teman-teman ya Aku udah mendaftar setengah ya Dan tinggal bisa dibilang 20% lagi Ini udah bisa menuju ke titik meminjam ya Dan nantinya uangnya saat cair Udah kita nggak usah peduli lagi guys ya Oke yang pertama di sini itu kita mengisi informasi pribadi teman-teman ya Kita lihat Oke nah di sini ya Status kalian ya Tanggal lahir, ya, status perkawinan ya Terus eh, jenis kelamin, alamat dan sebagainya. Ini kalau kalian mau daftar di sini, mau minjam di, di sini ya, kalian berani minjam di sini, silahkan kalian isi aja datanya. Seterserah kalian sih ya, isi aja datanya ya. Ini isi sesuai yang dia minta. Habis itu kita lanjutkan. Terus keduanya ini adalah kontak darurat, teman-teman ya. Di sini dia mau minta kita untuk mengisi dua nomor ya, nomor kontak darurat ya terserah kalian mau ngisi nomor siapa bebas ya mau ngasal-ngasalan juga terserah nggak apa-apa ini sangat mudah sekali cair ya Oke kita lanjut lagi terus yang ketiga ini adalah verifikasi wajah teman-teman ya seperti kalian melihat kanan kiri buka mulut kedip mata seperti itulah ya verifikasi wajahnya dan yang terakhir eh, yang keempat ini sorry yang keempat ini adalah informasi utama nah ini dia nah jadi di sini kita itu memfoto ya memfoto KTP kita Terus, kita selfie sambil megang KTP juga, teman-teman. Ya, terus kalau sudah, kalian isi aja semua datanya sampai lengkap di sini. Baru kalian bisa lanjutkan ke tahap terakhir, ya. yaitu tahap pem e pengisian akun bank. Ya, nah, ini yang terakhir, teman-teman. Ya, informasi bank, jadi di sini nanti kalian akan disuruh untuk mengisi akun data bank kalian. Setelah sudah selesai, kalian akan dibawa ke menu awal lagi, ya, dibawa ke menu seperti ini, teman-teman. Ya, setelah menu seperti ini, kalian tinggal klik ambil sekarang nah itu udah saat, saat terakhir untuk kalian meminjam uang ya itu adalah poin terakhir ya poin terakhir untuk kalian bisa meminjam uang di sini nah sekarang aku akan membahas aplikasi kedua ya pinjaman online ilegal juga oke jadi sekarang kita lanjut ke aplikasi kedua ya teman-teman ya kita langsung aja masuk ke Play Store nah ini ya teman-teman ya bantu cepat ya kita klik dulu ini adalah aplikasi salah satu aplikasi pinjaman online ilegal juga ya tapi kalian harus cek dulu nih aplikasinya benar-benar ilegal apa enggak karena ini aku share ke kalian sih aku pasti cek dulu sih tapi kalau kalian ragu kalian bisa cek lagi ya nah kita lihat di sini komentarnya langsung aja ya yang terhormat bantu cepat tolong hapus data saya karena per hari ini tanggal 18 sekian 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 pengajuan ditolak tapi ada SMS dari beberapa aplikasi di dalamnya pinjaman anda diterima ini kan sangat aneh teman-teman nggak minjem tapi dibilang kita pinjem gitu ya padahal uangnya belum masuk kepada aplikasi ini ya bantu cepat maaf saya tidak jadi ambil pinjaman dikarenakan bunga terlalu besar tuh kan terus ada lagi saya uninstall aplikasi ini bila mana ada penagihan atas nama saya saya tidak bertanggung jawab kita langsung aja buka aplikasinya bantu cepat ya kita langsung aja oke kita sabar menunggu jadi kayak gini-gini tuh aplikasinya tuh mereka tuh ilegal nggak berani coy nah oke kita skip dulu ini nah seperti ini teman-teman tampilannya ya pinjaman tertinggi 8 juta nah jadi di sini pinjaman tertinggi itu bisa sampai 8 juta dan yang di bawah ini adalah aplikasi anak beranaknya guys ya jadi kalian harus hati-hati juga lihat dan teliti ya kalau kalian mau pinjam di sini nah ini maksimum ada 1,9 juta kimo ya ada modalku ada klik ACC ada akseleran kredit fast dummy apa nih papi tupi apa lagi itu kan nah kita lihat segera ambil di sini nah kalian pertama-tama itu harus memasukkan nomor handphone teman-teman ya untuk konfirmasi dan pengisian datanya itu sama banget seperti aplikasi sebelumnya aplikasi uang sakti tadi ya kalian hanya mengisi data diri, terus foto foto KTP, foto selfie, terus isi eh, dua nomor darurat, terus ngisi yang lainnya segala macam lah. Jadi ini adalah bantuan cepat ya. Next kita bahas yang ketiga ya teman-teman ya, langsung aja. Kita lanjut lagi ke aplikasi yang terakhir ya, aplikasi ketiga. Ini juga sama aplikasi pinjaman online ilegal ya teman-teman ya. Dan aplikasi yang sangat Mengganggu warga. <laughs> Oke, kita langsung aja masuk ke PlayStore-nya. Nah, ini dia namanya Cash Cash Now, ya, pinjaman online KSP Rimba Rukun Asri, ya. Iyalah, terserah dialah, ya. Oke, kita lihat di ulasannya, teman-teman. Ya, hati-hati untuk semua. Bila meminjam di aplikasi Cash Cash Now, aplikasi ini bagus, ya, di solusi keuangan, meskipun tenor pendek dan bunga mencekik, ya. Terus kita ada lagi nih tolong ya jangan suka mengambil data orang lain. Jangan sampai nama saya bla 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 digunakan untuk kalian tidak menyenangkan gitu ya. Terus yang terakhir ini ada sebelumnya mohon maaf saya pinjam ini aplikasi Cash Cash Now Oke okay Tunai tertera di tempat saya jatuh tempo tanggal 20 Januari hari ini tanggal 18 sudah dikejar-kejar dan dikatain maling dan sebagainya serta mau sebar data. Nah, ini udah kebukti banget teman-teman ya. Ini adalah aplikasi aplikasi ilegal yang sangat meresahkan warga, cuy. Oke, kita langsung aja masuk ke aplikasinya. Cash Cash Now kita lihat Nah, jadi sama ya. Di sini nggak ada tertera berapa ya pinjamannya. Oke, okay. nggak ada tertera berapa pinjaman limitnya berapa ya. Intinya di sini seperti yang satu dan dua sama aja. Masukin nomor HP, verifikasi isi data, isi data bank, isi foto, semua segala macam apa ini itu semua diminta sama kita. Barulah cair. Aduh, aku jadi pusing nih mau bahas aplikasinya kayak gini. Tapi itu takutnya itu sangat bukan membantu ya bukan apa ya karena mereka ini aplikasi-aplikasi kayak gini tuh sangat meresahkan ya sangat memeras sekali guys ya jadi kalau kalian mau minjam di aplikasi-aplikasi kayak gini tuh harus hati-hati teman-teman ya kalian tuh harus benar-benar mantepin diri dulu nih yakin nggak mau minjam di sini apa enggak ya kalau kalian memang minjam dan mau bayar ya silahkan tapi bunganya itu pastinya tinggi nantinya ya hanya di iklan di awal doang bunganya kecil di dalamnya mah gede nanti ya dan bayarannya 30 hari bisa aja jadi tiga hari lima hari tujuh hari bisa dipercepat tiba-tiba coy padahal kita baru pinjam tuh tapi dia maksa kita harus bayar dengan cepet inilah aplikasi-aplikasi yang kenapa kata kominfo tidak wajib untuk dibayar kalau udah pinjam di sini teman-teman Nah, oke, okay. jadi seperti ini aja. Tiga aplikasi yang aku bahas, ya. Mudah-mudahan aplikasi ini tidak membuat kalian menjadi patokan juga untuk meminjam uang di sini, ya. Kalian harus berhati-hati, pokoknya tetap berjaga-jaga, ya. Jangan sampai kalian menjadi korban juga di sini, ya. Meskipun memang ada si, kadang yang jahil minjem banyak tapi nggak mau bayar, ada juga, kayak gitu. Karena mereka tahu ini aplikasi ilegal dan tidak wajib untuk dibayar. Oke jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk tinggalkan like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Aku Fanny cabut dari aplikasi ini Bye bye guys